bird on a tree. Selamat siang, teman-teman. Jumpa kembali di channel Gracia. Hari ini agendanya kita mau mereview pohon durian setelah kita berikan untuk kandang ya. Ini sudah mulai rubus dan rubusnya sangat bagus sekali ya. Ini pohon durian bawor yang udah berusia mau masuk 11 bulan. Ini rubusnya, teman-teman. Cabangannya sudah kita cat dini, walaupun dari luar rimbun tapi dalamnya kopong. Luarnya rimbun sekali tapi dalamnya bersih ya teman-teman ya. Nah, kita kasih dua karung dia kohe yang sudah lama simpen ya, kohenya yang sudah dia sudah tidak panas. Jangan yang baru dari kandang, itu bahaya itu. Nah, kita beri jauhkan dari cabang ya, lihat. Dan tanahnya juga kita congkel dengan garpu dari kebun. Kita saksikan terobosnya. Bagus sekali ya terobosnya. Dekat sekali tapi mau dibongkar tapi udah mau berbuah ya. Kita tunggu sampai berbuah baru kita bongkar. Ini terubusnya hampir di semua cabang, semua ujung daun terubus semua ini. Menandakan perakarannya berjalan dengan bagus. Like a bird on a tree. Ini nanasnya juga jadi ikutan subur nih teman-teman. Kita mau bongkar nanti nih. Cuma nunggu dia berbuah dulu, baru kita bongkar. Ini ya teman-teman ya. Bawor. Terubusnya bagus sekali. You and me. Penyiramannya masih manual ya, kita belum pakai sprinkle. Karena ini masih ke handle sama jaga kebun kita, masih bisa diatasi. Kalau ini kocor juga dia bisa sambil perhatikan apakah tanaman kita ada diserang hama atau tidak. Ini kayak bolong ini diserang ini nih, belalang. Ini masih aman ya teman-teman ya. Sometimes you need to go. Take a step back. Sudah bagus sekali. To see the truth around you. Oke teman-teman, kita lihat pohonnya berikutnya ya. Pohon bawor. Pohon bersangkingnya. Kalau tadi pohon bawor, kalau ini pohon bersangkingnya jadi sama nih. Pohon terubus. Ini juga kita perlakuannya sama ya. Pupuk kandang buat tambahan. Nah itu terusnya sudah bagus sekali. Sama nih hampir semua pucuk atas. Ini percabangannya yang kemarin kita pruning ya sudah bagus bentuknya.
bakal bikin dia rimbun kembali. Like a bird on a tree. Banyak kali ya terobosannya ya. I'm just sitting ya. Here. I got time. Kita berikan pupuk tambahan. It's clear to see. From up here. The world seems small. Semua. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be. Oke teman-teman, teman-teman. Ini juga sama ya. Belum lama kita berikan tambahan. Nah, terlihat ini juga udah mulai terubus. Take a step back to see the truth around you. Semua ujung-ujung, semua nongol semua. Cabangan udah bagus, udah terbentuk dari awal. Udah mulai bagus ya teman-teman. Sempurna ya pertumbuhannya. Akarnya juga berjalan dengan bagus. Misalkan bawahnya selalu bersih ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa perhatikan mungkin ada penggerek batang atau kanker. Bisa menyerang kapan aja, pertama mau masuk musim hujan, sebentar lagi kita mau masuk musim kemarau. Yang kita perlu perhatikan adalah penyiraman, jangan sampai durian kita kekurangan air. Oke teman-teman, demikian dari Gracia Farm, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam, we can sit together. It's so beautiful.